Ditemani sang istri Selvi Ananda, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka gunakan hak suara di TPS 34 Kampung Tirtoyoso, Manahan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu 14 Februari. Gibran bersama Selvi tiba di TPS sekitar pukul 11 siang. Sebelum masuk ke TPS, Gibran sempat menyapa warga yang sudah menunggu kehadirannya sejak pagi. Dengan mengenakan kemeja bermotif, Gibran yang datang bersama Selvi Ananda langsung mendapat surat suara dan menuju bilik untuk menggunakan hak suaranya. Gibran juga sempat menunjukkan surat suara serta jari yang telah dibubuhi tinta. Ditanya soal pantauan hitung cepat, Gibran mengaku akan memantau dari rumah. Aman. Nanti ke istora Mas. TPS 34 Manahan Banjarsari Solo, lokasi Gibran menggunakan hak pilih bertema Valentine dengan didominasi warna merah muda dan putih. Uniknya, setelah mencoblos, peserta mendapatkan hadiah coklat. Setelah melakukan konferensi pers dengan awak media, putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut langsung meninggalkan TPS dan kembali ke rumah. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.